Hiyo, halo people on the world. Kumaha damang ya, balik lagi sama Ure Wajim yang paling ganteng, paling kece, paling ike-ike ya, mete ku Daniel ya guys ya. Terus aja kali ini gue mau mainin game Naruto yang baru aja rilis di toko Dudung juga ya. Namun seperti biasa ini itu bukan resmi ya, jadi gak ada lisensinya. Maka itu langsung aja lah kita masuk ke dalam gamenya. Oke, langsung saja guys ya, ini dia seperti biasa pakai nama kebanggaan kita semua ya guys ya, Loli Opai guys. Oh ya, ini udah ada di toko Dudung juga ya. Namun seperti biasa karena ini itu bukan resmi ya, jadi di Google nanti masih akses awal dan ya nggak bisa gua copy anjir linknya ya. Terus aja lah kita langsung dikasih Naruto sama si Sasuke ya guys ya. Oke, ini dia pembelajaran mungkin ya. Langsung saja, ini apa anjir Pizzo ya. I'm woman not a boy. Siap 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 siap. Oke, biasalah iklan coy. Oke, langsung aja nih dia cuy. Wah, nah ini gua agak lumayan ya, meskipun ini sebenarnya bukan turn base ya, tapi ini sejenis idol gitu ya, sejenis idol gitu cuy, untuk dari segi gameplaynya ya. Gua ya lumayan ya, meskipun game idol begini, tapi ada yang bisa kita pencet tombolnya ya. Jadi kadang kita itu butuh taktik ya, jadi nggak full auto gitu main ini ya, lumayan juga ya. Untuk animasinya ya not bad ya, karena size nya juga kecil banget kayak punya lu cuy ya. Apa bang ya, tusuk gigi kayak punya lu cuy ya kan, kecil banget cuy ya. Tusuk gigi ya, punya lu kan kayak tusuk gigi. Oke, langsung aja ini dia, apalagi ini guys. Oke, waduh, dapat siapa ini ya, udah ketebak sih, dapat si beban cuy, si Sakura ya. Ini jujur aja gua sebenarnya enggak terlalu membenci si Sakura ya, cuma sifatnya aja sumpah dah, berasa dia itu paling hebat padahal annoying ya, enggak ada apa-apanya gitu ya. Itu dia yang menyebabkan gua benci banget sama sifatnya ya. Aduh, padahal si Hinata juga ya lemah gitu, maksudnya enggak kuat-kuat banget, tapi kan dia itu enggak berasa paling hebat gitu, sedangkan di animenya si Sakura itu berasa dia itu paling wow, paling tinggi gitu, paling berkuasa lah intinya ya, pokoknya paling hebat tuh men. Padahal ya annoying banget sih anjir. Kira saja nih dia guys, langsung kita gaskan lagi. Ini Bobo Healer sih, tadi gua udah agak sedikit lihat untuk jurus-jurusnya ya guys ya. Woi woi, mampus lu disodok. Woi, lu kagak salah nyodok anjir Kakashi. Oke, ini dia. Wah, Kage Butsu no Jutsu digabung sama Fuma Shuriken ya. Ini voice lainnya nyomot di animenya sih udah jelas ya. Tapi ya malum saja, namanya juga bukan resmi ya. Sekali lagi ini nggak ada lisensinya coy ya, jadi jangan berharap banyak ya untuk gameplaynya lebih bagus atau gimana ya. Ini juga udah lumayan bagus sih. Ya sebenarnya banyak game-game Naruto yang justru lebih bagus dari yang punya lisensi ya, kayak kemarin tuh apa, lupa gua nama gamenya ya, itu keren coy ya, ada action RPG juga bahkan, tapi sayang banget nggak ada lisensi gitu, seriusan ya, sayang banget ya, padahal banyak banget yang bisa bikin game yang bagus-bagus ya. Oke, ini dia gacanya coy, dapat apa men? Oh, dapat si Kakashi. Waduh, langsung dapat grade S ya, ini paling tinggi grade S ya. Oke, S tier ya, S tier ninja itu. Ya mungkin alasannya karena dia bikin game sendiri, mungkin promosinya kurang gitu ya, promosinya kurang atau mungkin kekurangan modal gitu untuk promosi, jadi ya dia terpaksa menggunakan Naruto ya sebagai daya tarik gitu men ya, karena ya pasti banyak sekali penggemar Naruto ya, udah pasti kalau yang berminat ya diklik cuy ya main gamenya gitu ya. Itulah yang menyebabkan banyak-banyak game no lisensi ya, nggak cuma Naruto, kebanyakan sih One Piece sama Naruto sih di Play Store itu udah banyak banget game-game yang no lisensi ya. Jadi mungkin seperti itu ya untuk memikat daya tarik gitu ya. Dan juga banyak juga sebenarnya untuk developer Indonesia juga itu ya, banyak developer Indonesia yang jago-jago bikin game sebenarnya ya, game action RPG sekelas Genshin juga ada ya, kayak itu Project Buramato juga sampai sekarang justru nggak ada kabarnya, tapi gua nggak tahu itu kabarnya kayak gimana ya. Sebenarnya itu udah trailer dan juga gameplaynya juga bagus ya. Jadi gua harap sih ya minimal ada penghargaan yang harusnya dari pemerintah gitu ya, memajukan industri game di tanah air gitu. Tapi ya sudahlah, namanya juga hidup di Indonesia gitu.
Padahal seriusan itu bisnis yang menjanjikan men ya, sebagai developer game dan juga tentu aja menaikkan pendapatan negara coy. Oke lah, ini dia udah selesai ya. Sorry banget ya sambil ngobrol-ngobrol kayak gini ya, karena gameplaynya ya begitu. Udah kita liatin tadi. Oke, ini upgrade apa men? Oke, ini upgrade. Oh, bisa diupgrade lagi apa nih? Oh, skillnya ini bisa diupgrade lagi. Oh, naik tier coy ya. Naik tier jadi hijau itunya anjir. Jadi hijau ya. Oke, kita leveling aja semua cuy. Kita level up, kita level up. Ini padahal gua malas banget nih, tapi nggak apa-apa lah, kita upgrade aja guys. Ini Sakura ya, kata kita butuh healer juga men. Oke guys, langsung saja nih dia. Wah, kita langsung dikasih gacha 100 coy ya. 100 summon ini sudah pasti dapat SS ya. Requestnya minimal 50, berarti kita udah guaranti dapat 2 ya. Tapi sayang banget ini requirement standar sih. Ini standar sih, jadi dapatnya random ini, kagak ada rate up beberapa karakter tertentu sih. Kalau saja lah, nggak apa-apa, kita dapat apa guys, lihat saja, ikut sih. Wah, ini nih disembunyikan ya guys ya. Waduh, kita dapat Shirokli ya, berarti kita udah jamin guaranti 3 ya, dapat 3 karakter rank S. Waduh, baik juga ini ya, tapi bawa-baunya nanti harus tingkatin ke SS plus 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 sana cuy. Kita dapat Naruto yang biru ya, sudahlah nggak apa-apa. Oke, 29 kali lagi ya. 29 kali lagi kita dapat karakter S lagi coy. Langsung saja ya. Oke, nggak dikasih lanjut lagi. Pasti ujung banget sih gua ini. Entah kenapa di semua gacha itu gua terlalu apa namanya, selalu ampas gitu coy. Kagak pernah dapat karakter yang dapat di awal-awal gitu. Pertama sekali 10 kali gacha gitu langsung dapat yang tadi dapat sih anjir ya. Ya tadi dapat si Shirokli ya. Jangan terlalu mengeluh bang ya. Penting kita dapat. Oke, ini dia kata siapa, Ciluk Bakekok si Asuma ya. Oke, dapat lagi ya, 50 kali lagi coy. Ini sudah dapat lagi ya, minimal 4 kek, masih dikasih 3 doang. Tapi ini baik ya developernya ya, biasanya untuk game yang non official alias enggak ada lisensinya itu biasanya baik-baik ya untuk gacha menggacanya guys. Langsung saja, waduh apalagi nih Ciluk. Waduh, bobo nggak dikasih lagi cuy, kagak dikasih si Kurenai, dapat fragmentnya doang men ya. Buset, masa fragmentnya doang dapat si Uchiha Sasuke ya. Oke, langsung lagi apa lagi nih Ciluk Bakekok bunda. Oke, ini aman nih, nyala-nyala. Dapat si Gaara ya. Ya itu emang gua rantinya udah terakhir sih, gua rasa ini ya betul sekali guys. Ya, karena tiket gacanya habis, jadi gua rasa itu aja guys. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.